بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدي وفينا وعمرك المجيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Mari kita bersama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tolong dibuka Al-Qur'an, silakan yang mau mencatat atau mau merekam dibuka. Yang ada Al-Qur'an bisa dibagi-bagi. Surah Ibrahim surah yang ke-14 ayat, atau kalau juz yang ke-13 ayat 27. Kalau yang bawa HP tinggal diklik HP-nya. Syukur-syukur sudah ada Al-Qur'an, hadis Bukhari, Muslim gitu. Begitu kami menyampaikan halaman dan nomor nanti tinggal diklik gitu. Mari kita baca bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله Alhamdulillah Rabbil Alamin.
tidak diawali dengan asyukru. Kalau asyukru beda, kita bersyukur, berterima kasih karena kita dikasih sesuatu. Kalau nggak dikasih sesuatu, nggak bersyukur. Makanya Al-Quran itu diawali dengan apa? Alhamdulillah. Alhamdu a'ammu min syukri li'anna syukra yakunu muqabilan ni'mati bi khilafil hamdi taqul hamidtu ar-rajul 'ala syaja'atihi wa syakartuhu 'ala ihsani. Bahasa Indonesianya yang paling mudah, kalau alhamdulillah itu mengajarkan kepada kita, biasakan kamu menyanjung orang lain. Coba disanjung istrinya, demikian juga sebaliknya. Itu Al-Quran. Jangan biasa kamu cari-cari kekurangan orang. Kebaikan orang, itu kamu angkat setinggi-tingginya. Kekurangan orang, kalau bisa kamu tutupi sedalam-dalamnya. Sanjung kebaikan orang lain. Orang itu bisa baik kepada kita, bisa tidak baik. Kalau asyukru, kita hanya menyanjung baik kepada orang yang baik sama kita. Kalau alhamdulillah, orang itu boleh terima kasih kepada kita, boleh tidak baik sama kita, tapi tetap kita berbuat baik kepada orang lain, mengakui kelebihan orang lain. Meskipun musuh kalau itu baik, kita sanjung. Untuk alhamdulillah ya rabbil alamin. Penjelasan seperti itu di semua tafsir ada. Di tafsir As-Sulumi ada, di tafsir Al-Qurtubi ada. Sudah, itu sekelumit saja. Kita kembali kepada surah apa tadi yang kita baca? Surah Ibrahim. Surah yang ke-14 ayat 27. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Bahasa sederhananya, Allah itu akan mewafatkan kita semua ini. Ada yang gak wafat? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, laki-laki terbaik di dunia, manusia laki-laki terbaik di dunia, meninggal. Hidupnya paling bermanfaat zaman dulu, zaman yang akan datang, sampai di akhirat paling bermanfaat. Itu wafat, apalagi zaman kita. Siti Khadijah, kenal Siti Khadijah? Perempuan terbaik di dunia, tercantik, terkaya, wafat. Apalagi cuman. Nah, Allah itu menurut surah Ibrahim, surah yang ke-14 ayat 27, akan mewafatkan seseorang sesuai dengan kebiasaannya, sesuai dengan hobinya. Makanya kalau sudah sepuh, sisa-sisa umur ini, jangan kembali kepada hobi yang waktu muda. Ya, sisa umur rajin ke masjid, rajin gak ke masjid, rukun dekat dengan Allah, rukun sama keluarga, rukun sama orang lain. Itu kalau kita biasa sujud mati dalam keadaan kita biasa berinfak menurut kemampuan, habis infak kita wafat. Kalau kita biasa bermusuhan sama orang, meninggal dalam keadaan caci maki. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Idza marida al-'abdu." Apabila sakit, al-'abdu siapa? Seorang hamba. Au safar atau musafir, kepergian. Kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Kalau ada orang sakit atau musafir, maka catatan amal dicatat itu sesuai waktu sehatnya. Di sisa umur mumpung masih sehat, belum stroke segala macam, pakai untuk ibadah, sholat sunnahnya, infaknya. Nanti kalau bapak stroke atau sakit gak sadar mau meninggal, atau musafir, musafir kemana-kemana, itu catatan yang masih berjalan, yang biasanya waktu sehat. Kalau waktu sehat begini nilainya di bawah, aduh, apalagi nanti. Itu hadis Bukhari nomor 2996. Berarti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu
itu ada di dalam kitab Fathul Bari juz 6 halaman 167 sampai halaman 169. Biasakan kita berbuat yang terbaik. Ada orang namanya Abdullah bin Sa'd bin Abi Salah. Beliau ini pernah pindah agama di zaman Al-Qur'an masih turun, Nabi masih hidup. Akhirnya baru masuk Islam itu waktu Fatih Mekah. Tapi di akhir hayatnya beliau berdoa. Beliau sadar kalau hidup tidak akan selamanya. Allahumma ij'al khatimata amali salata subhi. Ya Allah, jika memang tiba saatnya kami wafat, tolong kami wafat setelah kami melaksanakan sholat subuh. Habis sholat subuh begini pulang wafat. Sesuai permintaannya, bapak minta apa? Kalau bisa, ya minta panjang umur dulu. Kalau memang sudah tibanya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita titip keluarga kita kepada Allah. Kalau memang sudah pantas kita dekat tempatnya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabatnya, ya sudah, mudah-mudahan kami wafat dalam keadaan tidak punya utang salat dan lain sebagainya, tidak punya musuh, tidak punya pikiran mau berbuat tidak baik, wafat. Paling tidak usahakan kita rajin berdoa. Ini dulu ya, kita untuk yang tua-tua dulu. Ini kan ilmu untuk yang mau wafat. Baru setelah itu nanti kita baru ilmu sedikit bagaimana tentang hadis dikembalikan kepada Al-Qur'an. Kalau ilmu perdebatan, ilmu berantem itu belakangan. Makanya orang banyak ribut berantem gara-gara berpatokan sama riwayat. Nah itu nanti, itu ilmu berantem itu belakangan dulu. Ini ilmu yang mau wafat dulu. Man da'a bi dhahril ghaibi ustujiba lahu wa qala al malaku amin. Barang siapa berdoa bi dhahril ghaibi, di kejauhan sana, tidak tahu saudaranya yang didoain. Jadi kita harus rajin berdoa. Ustujiba lahu, maka pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala al malaku, dan kalau bapak berdoa sendirian, jangan merasa pernah sendirian. Itu malaikat di belakangnya, amin, amin, amin. Cuman sekarang banyak nih, kita bukan malaikat, ada imam amin, kita gak mau amin. Padahal malaikat amin. Tahu, mungkin kita lebih mulia daripada malaikat. Tuh, kalau ada orang berdoa, malaikat di belakang banyak sekali. Waqalal malaku amin. Coba. Wala kebimistrin, dan kamu yang berdoa itu akan mendapatkan pahala sebanyak orang Islam yang kamu doakan. Karena kalau kita mendoakan umat Islam yang di Depok, yang di luar negeri, gak bisa dihitung. Itu wala kebimistrin, itu jar majur, khabar muqaddam, nanti muqtada' mu'akhar. Itu ada di dalam kitab Muslim 2732, atau kalau Bukhari ada bil mufrad 625. Dan jadi mulai dari sekarang kita rajin berdoa. Gak usah ngelihat ini NU apa Muhammadiyah, ini Salafi apa bukan, ini radionya sama gak dengan saya ya, majelis taklimnya sama gak dengan saya. Itu gak usah dipikirin. Jadi kita doain semua. Kami senang di masjid ini. Kami duduk, ada yang masuk rupanya di belakang, assalamualaikum. Ada lagi masuk, assalamualaikum. Senang kami. Dulu begitu. Jangan kita lihat begitu masuk, wah kayaknya ini alirannya beda sama saya, enggak jadi ah. Assalamualaikum enggak jadi. Padahal Nabi menyampaikan kamu itu harus menyampaikan ifsa'is salam, tebarkan salam. Enggak usah lihat. Ini alirannya beda. Dulu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntul akhruju ila suq wa ma li haja, saya ini suka ke pasar. Kenapa ke pasar? Sahabat kok ke pasar, bukannya ke masjid. Di pasar banyak orang, kalau di masjid jarang. Coba, in kuntul akhruju ila suq wa ma li haja, saya ini orang kaya, saya enggak butuh belanja ke pasar. Cuman saya apa? Illa an usallima, saya ingin mengucapkan salam di masjid. Kalau saya mengucapkan salam, salam itu kan doa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya mengucapkan salam, maka otomatis mereka
jawab wa yusallimu alayya. Saya mendoakan mereka, mereka pasti mendoakan Allah. Gak usah mulai dari sekarang kita lihat. Ini kayaknya dari pakaiannya aja beda nih alirannya. Assalamualaikum. Kalau mau masuk masjid begitu, masuk masjid pakaian-pakaian yang kotor, di hati yang kotor itu buang semua. Wa thiyabaka fatahhir. Ya Musa ikhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddas tuwa. Kalau kamu mau masuk ke masjid, Anda sekarang ada di wadil muqaddas tuwa. Ikhla'na 'alaik. Lepaskan sandalmu. Kesombongan, najis biasanya kan sandal ada najisnya. Mau apapun mazhabnya di sini, masuk gua ini saudara saya semua. Keluar dari masjid ini saudara saya. Dan coba buka surah An-Nisa. Buka surah An-Nisa. Surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 94. Ayo baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Inna
Ada riwayat katanya boleh tidak ngobrol termasuk dengan istri kalau lagi ribut, katanya berapa hari? Kalah sama dalil Quran ini. Gampang, kalau istrinya lagi marah atau suaminya lagi marah, ucapin salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak jawab dia dosa. Dia nggak ada, orang Islam nggak boleh ngobrol, itu nggak ada. Itu maksudnya kalau toh, tapi tidak boleh. Umat Islam itu marah sih marah, tapi setelah itu selesai. Nih, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dah, sekarang ilmu berantem. Nah, itu sebelumnya dulu. Ayo kita baca sekarang Al-Qur'an. Jangan mulai dari sekarang harus ngobrol terus sama istri, enggak boleh enggak ngobrol marah-marahan. Orang suami istri memang mudah diselesaikan aja di tempat tidur. Ayo sekarang surah Al-Baqarah ayat 203. Ini sampai jam berapa ini? Habis ini tanya jawab ya. Apa cuk? Ilmu berantem satu aja. Jangan, biar dialog saja. Ini masjid atau musala? Masjid ya. Mungkin insya Allah sudah ada kajian tafsir, mungkin sudah ada kajian kitab ya, Bukhari gitu. Kalau dimungkinkan kajian itu pakai kitab. Ini karena kami pertama saja pakai kitab, baca, kasih fotokopi satu-satu, baca. Jadi referensinya tahu, tidak tebak-tebakan. Jadi dipegang. Lagi pula nanti lama-lama nyantol satu kalimat. Lagi pula referensional. Ini hadisnya, ini nomornya, ini penjelasannya. Digabungkan dengan hadis ini, digabungkan dengan ayat ini, gitu. Kalau ngaji, ayo sudah ketemu. Ayo surah Al-Baqarah 203, baca bersama-sama biar dapat pahala. Satu huruf berapa? Apalagi langkahnya, duduknya, ini itikafnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa waktu 10 Hijriah, Nabi sama Siti Aisyah haji. Betul? Kata Nabi Rizik kan gitu. Betul? Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Siti Aisyah. Tambah lagi kalau Nabi Rizik, takdir. Allahu Akbar. Itu Nabi Rizik. Siti Aisyah bertanya kepada Nabi, mulai dari Arafah, mulai dari Mina. Ini tapi kan bukan di studio ya. Kalau di studio ini kurang lebar ini. Kan kitabnya harus banyak kalau di studio kan? Iya, enggak bisa satu kitab kalau ngaji. Zaman sudah begini. Nah, ini kan bukan di studio, kecil-kecil juga boleh lah. Nabi itu Al-Qur'an masih turun, wahyu masih turun. Nabi masih ada di tengah kita. Nabi, kamu kan suami saya. Kata siapa? Saya ini sholatnya beda sama Nabi. Beda. Nabi kan perjalanan dari Madinah
Sampai di Mekah, Nabi biasa qasar jamaah. Kenapa? Memberikan contoh khawatir kepada bapak-bapak yang tidak mampu atau yang masih muda tapi sakit dan lain sebagainya. Islam itu kan untuk semua kalangan. Jadi Nabi memberikan contoh yang paling mudah. Itu dulu ya, Aisyah radhiyallahu anha, malam yakun ithman. Bagaimana Nabi sholat saya ini berbeda Aisyah dengan Nabi? Nabi qasar jamaah, saya tidak. Saya sempurna sholatnya. Demikian juga sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tidak qasar tidak jamaah. Begitu ditanya, kenapa kamu tidak qasar tidak jamaah termasuk sahabat Utsman? Kata sahabat Utsman, saya orang kaya Nabi. Di Madinah saya punya banyak tanah. Saya ke Mekah bukan musafir. Di Mekah saya punya rumah. Saya bukan musafir karena di Madinah saya punya rumah, di Depok saya punya rumah. Ini perumahan apa, Pak? Apa? Rumah pesona ya? Kami itu sebenarnya tidak jauh dari sini. Itu pernah dibiasakan ngaji sama teman-teman dosen UI. Beliau dosen Pasca Sarjana, teman-teman PKS. Cuman kami gak enaknya waktu itu ribuh. Sebelahnya masjid. Yang masjidnya pengen ngaji, rupa-rupanya teman dari NU juga. Yang sini pengen ngaji juga. Nah kami gak enaknya di situ ribuh. Dalam hati kami, kenapa gak disantuin aja? Itu yang dalam hati kami. Kalau soal amplop, jangan ditanya. Itu yang kami kurang. Akhirnya, kami maju mundur. Gak enaknya di situ. Kami mau ngaji, kalau disantuin. Nanti baru boleh bermusyawarah. Cuman Islam harus hukum. Dah. Siti Aisyah. Apa itu? Beda. Lalu Nabi jawabannya apa? Kalau bahasa kita ya, ini suami, istrinya beda. Kalau Nabi kan, kalau kita yang kita pahami, yang disabdakan Nabi, yang dicontohkan Nabi itulah. Kalau tidak disabdakan Nabi, tidak dicontohkan Nabi, apa namanya? Begitu kan? Apalagi istri, wah ini istri kurang ajar nih. Quran masih turun, saya masih hidup, ini seorang Nabi. Istrinya udah gak sama suaminya. Istri apaan? Begitu kan kalau kita. Kalau Nabi jawabannya apa? Ahsanti. Ahsanti, bukan ahsanti artis, bukan. Ahsanti, bagus kamu Aisyah. Sholat berbeda coba, dibilang bagus coba. Ahsanti, wa ma'aba alayya. Kata Siti Aisyah, sedikit pun Nabi tidak mencela sholat saya. Padahal berbeda. Coba. Nabi, sholatnya yang apa ini Isya jadi 2 rakaat. Ya, yang duhur asar jadi 2 rakaat. Siti Aisyah tetap 4 rakaat. Isya 4 rakaat. Demikian juga sahabat Utsman. Kenapa begitu? Nabi ingin memberikan penjelasan. Bagi yang kuat ada contohnya. Bagi yang tidak kuat, saya sudah memberi contoh. Tidak pernah. Tapi kan ada hadis, Pak, barang siapa tidak mengambil rukhsah, rukhsah itu apa? Keringanan, dispensasi. Maka itu orang sombong. Betul. Kan begitu. Kalau sudah perjalanan boleh, sudah tidak berpuasa boleh qasar jamaah, betul memang. Itu disabdakan Nabi, dicontohkan Nabi, itu rukhsah. Silakan boleh diambil. Tapi apa? Siti Aisyah telah mencontohkan, sahabat Utsman mencontohkan, dan Al-Qur'an juga menyampaikan. Cuman jangan diadu. Nah, ini yang dimaksud dari hadis, itu mendingan itu sunnah. Jadi dikembalikan kepada Al-Qur'an. Kalau dikembalikan kepada Al-Qur'an, rukun kita. Nah, ini faman ta'ajjala fi yaumain. Kalau yang biasa haji, kalau kita di Mina nafar awal berapa hari? Faman ta'ajjala fi yaumain. Berarti berapa hari di Mina? Cuma 2 hari. Faman ta'ajjala fi yaumain, buru-buru mengambil rukhsah berarti fi yaumain fala isma alaih. Tidak ada rukhsah. Tapi kalau tidak mengambil rukhsah, wa man ta'akhkhara fi Qur'ani. Wa man ta'akhkhara berarti ngambil nafar apa? Nafar sani, tadi nafar awal ya. Nafar awal cuma 2 hari. Kalau nafar sani, 3 hari. Fala isma alaih. Coba, mana yang benar? Sama-sama benar. Coba. Quran. Jadi mulai dari sekarang ketemu orang berbeda sama kita, gerakan sholatnya, bacaannya, saudara saya. Bapak kalau sholat di Mekah apa bapak berantem? Tangannya berbeda, takbirnya berbeda, bacaannya kadang berbeda. Apa kita tergerak? Enggak. Nah. Dah, satu.
Ya, dua. Nanti satu lagi. Supaya enggak terlalu banyak. Ilmu berantem. Suatu ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini udah jam berapa? Ini pinter nih. Minumnya dijauh-jauhin. Tadi suruh jauhin, sekarang minta didekatin. Bani Israil ya begitu. Israil. Bapak kami kasih contoh nanti. Jangan diingat ya, diingetin kami kalau lupa. Ada perbedaan hadis sama sunnah. Kita ini suka jemur adu. Ada ijtihad ulama, ada hukum syariat. Jangan gara-gara beda sama pendapat ulama, imam ini dibilang melanggar syariat. Makanya suka berantem. Nah, mulai dari sekarang, kalau ustadznya aja udah remang-remang, apalagi? Ya ustadz remang-remang itu kami, Pak. Nah, jadi remang-remang semua, berantem mulu akhirnya. Ngaji bukan tambah rukun, berantem mulu. Sayyidina Umar pidato, Pak. Pidato di Madinah. Berdiri kan? Nah, ini mencontohkan Sayyidina Umar pidato, padahal karena capek aja. Sayyidina Umar pidato. Isi pidatonya begini. Ala la taghalu fi sadaqatin nisa. Wahai bapak, kalau menikah pas kawinnya jangan mahal-mahal. Kata siapa? Ya Umar, di Madinah ini. Ala la taghalu fi sadaqatin nisa. Enggak usah mahal-mahal mas kawinnya. Fa innaha law kanat makruman tawfiqiyya aw taqwa minallah lakana qawlakum ila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena kalau mas kawin itu mahal, sudah Nabi pasti duluan Nabi. Kalau memang mas kawin mahal itu baik, di dunia itu baik, di akhirat itu dianggap nilai taqwa Allah, maka pasti yang duluan melaksanakan adalah Nabi Muhammad. Kata Sayyidina Umar, Nabi tidak pernah menyampaikan, Nabi tidak pernah bersabda, Nabi tidak pernah mencontohkan. Itu apa namanya? Bid'ah. Oh, enggak pernah dianjurkan oleh Nabi, enggak pernah dicontohkan. Kalau memang itu baik, udah Nabi duluan. Kata Sayyidina Umar. Lalu ibu-ibu yang dari Habasyah ini, yang mancung ke dalam hidungnya. Orang Habasyah kan orang Afrika. Udah begitu, kulitnya warnanya apa biasanya? Kita Sayyidina Umar presiden kalau bahasa kita khalifah, jangankan manusia jin aja takut. Kalau Nabi Sayyidina Umar lewat sini jinnya kabur. Ini perempuan berani banget langsung. Sayyidina Umar, bagaimana Anda bisa membedakan mas kawin mahal kalau memang mampu calon suaminya? Padahal Allah menyampaikan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa. Cek. Al-Qur'an surah apa? Ayat 20. Wa ataitum ihdahum nakintara. Bagaimana Anda bisa mengatakan bid'ah? Wa ataitum ihdahum nakintara. Akhirnya apa? Kata Sayyidina Umar apa? Kata perempuan itu luar biasa. Soalnya diingetin pakai Quran. Yu'tinallahu wa tuharrimuna. Sayyidina Umar, bagaimana Allah memberikan kemudahan, kesempatan bagi suami yang mampu, calon suami yang mampu, untuk memberikan mas kawin yang sebanyak-banyaknya, kalau mampu. Kalau tidak mampu apa? La yukallifullahu nafsan illa. Bagaimana Allah memberikan peluang, wa tuharrimuna, Anda malah melarang. Padahal Allah menyampaikan di dalam Al-Quran surah An-Nisa, wa ataitum ihdahunna qintara. Kalau dimungkinkan mas kawin itu apa? Kintoro. Kintoro itu 1.000 dinar. Ada pegawai bank di sini. 1.000 dinar. Kalau 1 dinar 1.800.000 kali 1.000, berapa miliar itu? Itu mas kawin menurut Al-Quran itu. Begitu Sayyidina Umar diingetin seperti itu, langsung Sayyidina Umar apa? Pidato lagi. Asobat imro'atun. Benar itu perempuan. Tadi saya udah bilang wita. Asobat imro'atun wa akhta Umar. Salah Umar. Mohon maaf. Akhirnya Sayyidina Umar ketika menikah dengan Ruqayyah, dengan Ummi Kulthum, putri daripada Siti Fatimah, pasangan dari dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa radhuan, beliau memberikan mas kawin arba'ina alfi dirham. 40 dirham 40 ribu. Kalau 60 ribu 1 dirham kali 40 ribu, berapa itu? Bisa 2 M lebih.
Lalu kita menikah. Lalu kita menikah, apa mas kawinnya? Seperangkat alat? Itu udah habis sekarang. Mana coba? Mulai dari sekarang ibu-ibu. Ini berarti bapak-bapak punya utang kita semua sama ibu-ibu. Nah menurut Al-Quran mas kawin itu kan mahal itu. Iya. Nah baru mas kawin kalau seperangkat alat sholat lengkap dengan apa? Dengan paspornya. Untuk apa? Haji dan umroh. Seperangkat alat sholat, cuman seperangkat alat sholat. Itu hadis kan ada pak, boleh memang menikah dengan pakai apa? Jangankan seperangkat alat sholat, dengan cincin batu akik juga boleh. Itu Nabi sedang menyampaikan, coba lihat kalau hadis asbabul wurudnya, sebab Nabi bicara seperti itu, Nabi bersabda seperti itu, karena Nabi berhadapan dengan mustad'afin, orang termiskin di dunia. Apakah bapak senang menjadi orang termiskin di dunia? Pulang dari ngaji ini, kita pergi ke mall. Bu, mohon maaf, saya mau bayar utang, nyicil. Punya utang mas kawin. Mulai dari sekarang, jangan suka marah-marah sama istri kalau bisa. Utang kita besar sama beliau-beliau. Ya, itu. Jadi apa? Itu contoh bagaimana sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi, begitu diingetin, itu contoh. Yang terakhir, kami kasih contoh. Ini Nabi waktu di Madinah mengutus dua sahabat. Mengutus siapa? Dua sahabat. Lalu itu yang kami ceritakan tadi ada di dalam kitab An-Nasa'i, di dalam Al-Kubra-nya, nomor hadisnya 1914. Kalau di dalam tafsir Al-Qurtubi ada di dalam juz 5 halaman 342. Nabi mengutus sahabat. Dua sahabat ini begitu diutus pulangnya, waktu beliau ini gak ada air. Kalau gak ada air, sholat subuhnya pakai apa? Tayamum. Begitu kan sesuai surah Al-Maidah. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan sama-sama tayamum. Begitu sampai di Biru Ali atau di Lulaifah, yang biasa umroh tahu ini, di Lulaifah atau Biru Ali, untuk mengambil apa biasanya? Mikot. Ya betul. Begitu pulang dari perjalanan sampai di Dhul Hulaifah ketemu air, itu kan lembab, makanya banyak tanaman. Sampai di situ, yang satu tidak mengulangi sholatnya. Kan tadi sudah sholat subuh, sudah pakai tayamum sesuai dengan Al-Quran surah Al-Maidah, sesuai dengan sabda Nabi dan dicontohkan Nabi. Yang satu ketemu air kesenangan, mandi beliau, kan junub tadi, mandi lalu ambil air wudhu, sholat lagi. Berarti subuh berapa kali? Dua kali, yang satu berapa? Sekali, yang satu sesuai contoh Nabi, yang satu tidak sesuai dengan contoh Nabi. Ini kalau bahasa kita, namanya gak sesuai dengan contoh Nabi, sahabat ribut, nanya sama Nabi. Ini bagaimana Nabi? Ini sahabat saya, yang satu sudah sesuai dengan sabda Nabi yang dicontohkan, yang satu ngulangin sholatnya, itu tidak sesuai dengan contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya oleh Nabi, bagaimana, apa benar ceritanya seperti itu? Benar Nabi. Nah, kamu yang tidak mengulangi sholatnya, itu asobatas sunnah. Asobatas sunnah itu apa? Sesuai dengan sunnah. Wa ajza'atka sholatuka, sholatmu udah bagus. Nilainya 100 kalau bahasa kita. Kalau perlu 1000. Lah ini, yang mengulangi lagi ini gimana? Kalau bahasa kita. Nah ini kan gak sesuai contoh Nabi, udah bid'ah aja. Nabi bilang apa? Kamu yang mengulangi dua sholat, walakal ajru marratain. Kamu dapat apa? Dua pahala. Coba. Kalau kita kan mudah ya. Itu dialog seperti itu banyak di dalam hadis, termasuk di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 10 halaman 297 sampai 299. Sahabat Abu Bakar, kenapa kamu kalau zikir pelan-pelan? Kalau zikir pelan-pelan. Sahabat Abu Bakar menjawab, Da'autu Rabbi wa huwa ya'lamu hajati. Saya ini berdialog dengan Allah. Saya keras, saya pelan, Allah tahu. Ngapain dikerasin? Kata siapa? Sahabat Abu Bakar. Lah kamu mar? Dua-duanya ada di sampingnya ini. Lah kamu mar, kenapa kalau zikir agak sedikit tegas? Agak kedengeran orang lain.
saya Nabi atrudus syaitan wa ukidul wasnan. Saya itu supaya nambah konsentrasi dan apa? Supaya enggak ngantuk. Itu siapa? Yang salah yang mana? Dua-duanya benar. Kamu sahabat Abu Bakar, karena suaranya pelan, infak kelinan, volumenya kerasin dikit. Supaya apa? Kamu kalau masuk surga, jangan masuk surga sendirian. Biar bisa dicontoh orang, biar bisa diaminin orang kalau kamu baca apa itu. Lah kamu marah karena suaranya menggelegar, kamu infak anta kelinan, volumenya kurangin dikit. No. Di dalam Al-Quran, itu di dalam surah Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya. Kalau berdoa, berzikir, baca Al-Qur'an pelan-pelan. Kan begitu? Ida ana khafiya, pelan-pelan. Ini Qur'an. Lalu bagaimana Qur'an yang satunya? Coba gabungkan ini Al-A'raf dengan Al-Isra ayat 110. Coba. Wala tajhar bi salatika, enggak usah keras-keras, tapi wala tukhafid biha, jangan pelan-pelan. Yang benar yang mana? Wa batami baina dhalika sabila. Coba. Pak, kan ada hadis, innakum la tad'una asamma wa la ghaiban walakin tad'una sami'an basira. Kan begitu ya? Kamu itu tidak berdoa kepada Tuhan yang tuli dan lain sebagainya. Tuhan itu Maha mendengar, kan begitu? Itu hadis Bukhari itu. Hadis apa? Hadis Bukhari. Itu ada di dalam hadis Bukhari. Hadis Bukhari nomor 2992. 6384. Fathul Bari juz 11 halaman 224 sampai 225. Atau Fathul Bari juz 6 halaman 166. Hadis seperti ini, riwayat seperti ini harus dikembalikan ketemuin sama hadis yang lain. Kata sahabat Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas, anna raf'as sauti. Raf'as sauti apa? Suaranya agak tegas kedengaran. Bizikri dengan apa? Dzikir. Hina yansarifu, ketika selesai. An-nasu, siapa manusia, minal maktubati, dari salat wajib. Kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Itu terjadi ala ahdin Nabi. Itu hadis Bukhari juga. Hadis Bukhari nomor 841 sampai 842. Fathul Bari juz 2 halaman 412 sampai 423. Yang benar yang mana? Sama-sama benar. Yang habis sholat berzikir pelan-pelan, benar, ahli surga. Yang habis sholat diem, zikir masing-masing, ahli surga. Ini kalau kami ceritakan panjang. Ada dalil lagi. Contohnya apa? Kalau imam mimpin sholat, mana imamnya tadi? Pak Kiainya mana? Pemimpin sholat, sholat subuh. Begitu baca Al-Fatihah, Fatihah itu doa. Semua ulama dari zaman Nabi sampai sekarang tidak ada yang menyanggah bahwa itu doa. Kalau Alhamdulillah Rabbil Alamin, itu khobar tapi insya. Khobar insya itu apa maksudnya? Satu sisi berita bahwa segala puji bagi Allah, tapi itu insya, doa supaya kita berusaha tersanjung. Ya Allah, jadikan kami ini terpuji sebagaimana Engkau terpuji. Terpujilah lisan kami, terpujilah hati kami. Lalu ketika sholat, ini ketika sholat, makmum mengucapkan apa? Walau dolin, kata imam. Apa kata makmum? Imam mimpin doa, lagi sholat. Makmum, Nabi, di luar sholat itu, lagi sholat. Di luar sholat. Nabi, itu lagi kemarau, Nabi. Jadi bagaimana Nabi... Nabi langsung apa? Daripada rakyat kelaparan, apa hewan kelaparan, farofa'an Nabi. Farofa'an Nabi. Nabi ngangkat kedua tangan. Nabi itu Pak, kalau doa angkat tangan Pak. 100 lebih hadis angkat tangan, hadis Bukhari. Tapi katanya enggak boleh angkat tangan Pak. Itu maksudnya hadis Bukhari boleh dicek semua. Enggak boleh bohong kalau zaman begini Pak. Dicek semua hadis yang enggak, maksudnya enggak ngangkat tangan itu Nabi itu waktu istisqa itu. Kalau biasanya begini.
Jadi Nabi itu tidak angkat tangan setinggi waktu sholat istisqa. Saking Nabi itu konsentrasi betul, minta sama Allah. Kalau bahasa Jawanya itu DPDP, apa DPDP? Sungguh-sungguh ya Allah berikan kami hujan, kasihan teman kami kelaparan, hewan kelaparan. Kalau biasanya kan begini. Farafa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yadaihi yad'u. Nabi berdoa. Melihat Nabi berdoa, semua para sahabat angkat tangan. Farafa'an nasu aydiyahum. Kemudian semua sahabat angkat tangan. Ma'ahu bersama Nabi yad'una. Semua para sahabat angkat tangan. Hadis Bukhari. Hadis Bukhari. Coba. Itu. Jadi subhanallah. Itu hadis Bukhari nomor 1029. Fathul Bari juz 2 halaman 656 sampai 657. Dalam salat, di luar salat biasa kita berjamaah boleh. Jamaah. Jadi pengertiannya apa? Yang paling mudah. Zikir bersama boleh, doa bersama boleh, sendiri-sendiri juga boleh. Semuanya ahli sun, sama-sama ada dalilnya. Mulai dari sekarang mudah-mudahan tidak berantem lagi. Sementara begitu, wallahu a'lam bishawab. Nanti kita kembangkan di dalam dialog. Enggak ada anam, kalau enggak ada tanya jawab, alhamdulillah seperti ini kita langsung kabur, langsung pulang. Ya, makasih Ustaz sudah memberikan materi untuk kita yang mudah-mudahan sangat menarik. Kita buka sesi pertanyaan. Mungkin tiga dulu ya, tiga pertanyaan dulu. Nanti kita kumpulkan, lalu dijawab oleh Ustaz. Kami persilakan. Ustaz Rizwan. Satu aja. Biasanya banyak bertanya. Ustaz Rizwan dulu ya. Silahkan yang beliau memberikan nasihat sama kita. Terima kasih Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan dari saya belum dijelaskan mengenai perbedaan antara hadis dan sunnah. Kemudian yang kedua, bagaimana kita memahami hadis bahwa umat ini akan terpecah dalam menjadi 73 golongan. Dan bagaimana juga sikap kita ketika berhadapan dengan 73 golongan ini. Terima kasih. Langsung dijawab atau di ini dulu, Ustaz? Dikumpulin. Sudah cukup barangkali. Tak ada lagi. Ini sebenarnya cuma nasihat dari beliau minggu kita Bapak Kiai. Siapa namanya? Ustaz Rizwan. Alhamdulillah. Ini nasihat dari beliau. Oh, berarti dijawab dulu Ustaz ya? Ya sudah, boleh langsung. Ada lagi, silakan. Nasihat lagi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mempertanyakan mengenai rusak keringanan itu. Jadi seperti tadi Rasulullah hidup dengan Siti Aisyah berbeda memahami keringanan sholat di qasar. Dalam konteks ini Pak Ustadz ya, kalau kita qasar atau apapun itu apa kriterianya? Apakah jarak ataukah ada acara tertentu, misalnya pesta, menjadi pengantin, qasar di apa? Apa kira-kira untuk hadis yang bisa pahami dan juga mengenal ini? Karena saya pernah lihat itu ada juga Ustadz mengatakan begitu keluar dari rumah dia sudah mengkosor, padahal jaraknya cuma mungkin dari sini ke Depok, rumah Polda atau apa. Jadi mohon juga penjelasan ini supaya kita memahami yang jelas. Yang kedua tadi juga saya sudah bertanya tapi sudah ditanya oleh Ustadz Rizwan tadi, bagaimana umat Islam ini bisa bersaudara? Memang kalau kita lihat kan ada masjid Sya'anu, masjid ini, masjid itu, masjid ini. Nah ini gimana kita menyikapi hal ini? Karena memang agama ini kok jadi ada pengelompokan-pengelompokan yang cukup pahamnya cukup sulit untuk dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, pertanyaan pertama, penekanan seperti Pak Torik tadi bilang,
karena kami pernah diberitahu oleh salah seorang ustaz bahwa tidak mungkin umat Islam bersatu atau akan terpecah menjadi 73 golongan itu. Kalau yang saya tangkap katanya memang itu sudah apa ya istilah beliau, entah hadis atau nubuat lah. Jadi memang menurut ustaz yang saya tangkap, ya umat Islam tidak akan mungkin bersatu karena itu sudah nubuat atau hadis Rasulullah. Ini sama seperti Pak Tadi dengan Pak Ustaz Tersuan tadi. Saya mohon penjelasan yang mengenai terpecah belahnya umat Islam ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai pidato Sayyidina Umar tadi yang menyatakan bahwa Nabi tidak pernah menyatakan bahwa mahar itu harus yang terbaik ya. Tapi Rasul sendiri pada saat melamar Siti Khadijah, sepengetahuan saya, maharnya itu justru yang sangat baik, artinya yang mahal, banyak begitu. Jadi satu sisi kok Umar menyatakan seperti itu, tapi sisi yang lain Rasul justru mencontohkan yang banyak. Jadi gimana juga dengan hal ini? Begitu Pak Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Ustaz. Ustaz, Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk referensional tentang ada sahabat yang dua tadi yang sholat, yang satu mengulangi sholatnya, yang satu tidak, itu ada di dalam Abu Daud ya. Abu Daud 327 sampai 328 atau Ad-Darqutni juz 1 halaman 189 atau Al-Qurtubi juz 3 halaman 21 sampai 22. Lalu pertanyaan dari saudara kita, dari orang tua kita, tentang syarat orang mengqasar atau menjamak mendapatkan keringanan itu, sesuatu yang membuat kita sulit itu as-safaru bi'atum minal adab. Perjalanan itu mendapatkan keringanan karena pepergian itu merupakan bagian daripada adab. Maksudnya apa? Kalau kita biasanya kalau di rumah kan bisa tiduran, bisa jalan segala macam. Sedangkan dalam pepergian kadang-kadang kita ada kesulitan yang bermacam-macam. Aslinya orang mendapatkan kemudahan itu dalam perjalanan. Sedangkan di luar itu merupakan pengembangan, pengembangan ijtihad. Tapi kalau bisa, kalau tadi sudah, itu sebenarnya jaraknya ada 180 kilo, kami ulang ya, 120 kilo, tapi itu menjadi keharusan, seperti Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, sedangkan kalau 80 kilo, itu seperti Imam Syafi'i, itu boleh memilih, tapi kembali lagi, itu kembali lagi kepada pilihan kita. Kalau kita dimungkinkan sehat segala macam, mungkin kita nggak ambil dispensasi juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita sedang ada sesuatu, memang betul-betul capek, tidak sehat, dan sebagainya, maka silahkan mengambil, karena Islam itu mudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi apa? Yang penting jangan dimudah-mudahin dan jangan diberat-beratin. Bagaimana kalau hanya pernikahan? Kalau hanya pernikahan, kalau bisa, sholatlah. Bagaimana pernikahannya bisa barokah? Kalau belum-belum saja sholatnya sudah nomor sekian. Ini mohon maaf. Kalau bisa, jadi kembalikan lagi, pertimbangkan kembali. Bagaimana tentang jaraknya untuk melaksanakannya itu, melaksanakan qasar dan jamaknya yang disampaikan oleh Ustaz. Itu sebenarnya sudah benar Ustaznya itu. Dalam pengertian, misalnya kita mau pergi ke Jawa Timur. Lalu kita begitu keluar dari sini, itu ada ijtihad ulama itu namanya, sudah oke. Okay. Begitu keluar dari sini, kita sudah diperkenankan untuk mau misal jamaah takdim, mendahulukan, dan seperti itu. Tapi sebenarnya begini, bagaimana cara menyatukan umat itu ya? Cara menyatukan umat itu diantaranya mudah-mudahan kita sadar. Dulu orang ini biasa-biasa, tapi setelah ilmu mulai terbuka, informasi mulai terbuka, orang yang sekolah dari luar negeri, dalam hal ini dari Timur Tengah dan lain sebagainya, mulai sholatnya berbeda. Yang dulu biasanya di Indonesia Syafi'i atau Syafi'iyah, lalu masuklah sholat cara dengan Imam Ahmad. Nah, jadi yang benar yang mana? Dua-duanya sebenarnya benar.
Kalau toh ada buku sifat sholatin Nabi, sifat hajin Nabi, itu kan namanya orang menawarkan buku, menawarkan pendapat. Dalam hal ini Syekh Albani. Syekh Albani benar bagus, silakan kalau mau ikut beliau. Tapi Syekh Albani ini orang baru loh ya. Syekh Albani ini sama dengan kakek kita. Beliau meninggal baru kemarin 1999 Masehi. Jadi baru, orang baru. Jangan sampai orang baru bisa menghapus penyalahan yang dulu-dulu. Imam Ahmad itu kenapa tidak? Imam Ahmad itu menyampaikan begini loh. Imam Ahmadnya sendiri loh ya. Imam Ahmad sendiri. La tuqallidni wa la tuqallid Malikan wa la Tsauri wa la Auza'i walakin kalau jamaah itu khudu. Kalau sendiri khudu. Khudu min haitsu akhadu. Kamu jangan pernah taklid kepada saya. Itu Imam Ahmad tuh ya. Jangan pakai taklid kepada saya, kepada Imam Malik, kepada Al-Tawri, Al-Auza'i, siapapun. Beliau itu adalah seorang yang sedang berijtihad. Insyaallah mudah-mudahan benar, tapi yang lain juga mungkin benar. Tapi bagaimana kamu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah? Itu Imam Ahmad. Dengan demikian apa? Insyaallah benar, sama-sama benar. Kami kasih contoh. Menurut Syekh Albani, ini ya, ini kalau habis sholat, apa ini? Musa apa? Musa aja. Itu hadisnya dhaif. Hadisnya apa? Dhaif. Betul memang ada hadis tentang Musa aja itu ada yang dhaif. Tapi di dalam hadis yang lain di Bukhari, Bukhari ini. Di Bukhari Nabi itu kalau mau tidur, bukan hanya begini. Hadis Bukhari, apa dia harus dihapus hadis Bukhari? Ini hadis Bukhari. Yang tidak boleh kalau belum salam, sholat belum salam, belum assalamualaikum warahmatullahi, sudah diusap. Nah, itu enggak boleh itu. Apalagi sesudah salam tapi yang diusap kepalanya orang. Nah, ini jelas enggak boleh. Jelas enggak boleh. Haram nanti berantem ya ada. Pak, kata siapa, Pak? Saya kasih contoh nih. Boleh dicatat ya, boleh dicatat. Boleh dicatat. Ini hadis Bukhari. Di dalam hadis Bukhari nomornya nomor hadisnya 6319 mengusap. Kenapa? Karena ini habis doa. Habis doa. Ini lidah, nafas yang dipakai untuk doa itu mengandung mukjizat. Makanya Nabi sampai ketika mau wafat pun, nah, yang membaca doa Siti Aisyah, yang diusapkan ke tangannya adalah tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebentar ya. Ini redaksinya. Ana Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akhadha majahu. Kami tidak menganjurkan orang suruh mengusap kepala ya habis salat. Silakan yang mengusap begini wajahnya ahli surga. Yang tidak mengusap juga ahli surga. Hadis Bukhari. Kalau bapak benci, hapus saja hadis Bukhari-nya. Ini zaman begini gak boleh bohong loh. Klik, strike. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akhadha majahu nafatha fi yadayhi. Kalau udah salam, bapak udah selesai belum sholatnya? Udah, jangankan cuma mau ngusap, main HP aja boleh. Betul? Pulang, jangankan pulang bapak jalan. Cungkir balik juga boleh. Jadi apa? Boleh. Terus. Nafas fi yadayhi wa qara'a bil ma'ruf bil mu'awwidat wa masah bihi jasadahu. Bukan hanya ini yang diusap, semuanya diusap oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Bukhari nomor 6319. Hadis Bukhari 5016, 5017. Muslim 2192. Abu Daud 3902. Malik juz 2 halaman 942. Ibnu Hibban 2963. Ahmad juz 6 halaman 114. Ini kan direkam. Supaya kuat. Ahmad juz 6 halaman 114, 124, 166. Fathul Bari boleh dicek. Fathul Bari itu apa? Juklaknya. Juknisnya, penjelasan dari orang hadis itu. Udah aslinya begini redaksinya, penjelasannya. Fathul Bari itu dipakai sedunia. Mazhab apa saja? Itu dipakai itu.
Fathul Bari juz 11 halaman 150, juz 9 halaman 76 sampai 77. Kalau ada satu mungkin begini yang dhaif itu. Ada berita bahwa lebaran itu besok, tapi yang memberi berita Pak Haji, maka dhaif. Tapi kalau yang memberi berita itu adalah Menteri Agama, itu sahih. Itu loh bahasa yang paling mudah. Begitu loh. Beliau ujung-ujung pidato di sini, besok lebaran, dhaif. Kecuali beliau, saya dari pegawai Departemen Agama, Pak ini, jabatan ini, saya ketemu di sini jam segini. Beliau dari Menteri Agama, persis jam segini ketemu di sini, itu sahih. Kalau beliau ujung-ujung, nih mohon maaf, gara-gara pakai jenggot, lalu beliau ceramah di sini, kan sama pakai jenggot. Besok lebaran, dhaif hadisnya. Begitulah, itu dhaif itu begitu. Dan buka juga, nih hadis Bukhari ya, ini hadis Bukhari. Hadis Bukhari 4439. Kalau mau dihapus, nah hapus. 5016, 5735, 5751. Fathul Bari juz 8 halaman 166, 167. Redaksinya Anna Aisyah radhiyallahu anha akhbaratu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka. Nabi itu kalau sakit nafatha ala nafsihi bil mu'awwidhat, bil mu'awwidhat. Beliau begitu meniupkan habis baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas, apalagi kalau ayat kursi. Tuh. Beliau nafas begitu ke tangannya wa masaha an biyadi. Kemudian tangannya diusapkan ke falamma ishtaka waja'ahu alladhi tuwfiya fihi. Ishtaka siapa Nabi wajahu kepada sakitnya semakin parah. Alladhi tuwfiya diwafatkan siapa Nabi fi dalam peladi. Taufiktu anfusu. Kemudian yang meniup itu aku. Ala nafsihi bil mu'awwidat alladhi kana yanfathu wa amsahu biyadin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi bagaimana kesimpulannya? Yang mengusap begini ahli surga. Yang tidak mengusap ahli. Lalu tadi bagaimana kata kiai itu nasihat perbedaan hadis sama sunnah. Contoh, ada riwayat begini. Rahimallahu rajulan qama, rajulan qama minal lail fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa in abad nadha fi wajhiha al-ma'a. Rahimallahu al-ma'a. Rahimallahu imra'atan qamat minal lail fa shallat wa ayqadhat zawjaha fa in aba nadha fi wajhi al-ma'a. Akhrajahu Abu Daud wa Ibnu Majah. Dalam kitab Ibnu Katsir juz 3 halaman 127. Ibu, kalau ibu mau tahajud, suaminya masih tidur. Suaminya masih karena kecapean. Ibu ambilin air itu. Suaminya cipratin. Cring. Insyaallah yang terjadi apa? Bangun apa berantem? Paling insyaallah kata suaminya, besok jam 8 saya mau ke pengadilan. Mau ngapain? Istri kayak begini pulangkan saja ke rumah. Demikian juga sebaliknya. Suami sudah mau tahajud, istrinya karena kecapean mungkin netein, mungkin habis nyuci, bantu setrika, padahal itu tugas suami. Mungkin habis belanja, mungkin dan lain sebagainya. Karena kecapean namanya seorang perempuan, kerjanya 24 jam. Anaknya tidur, suaminya enggak tidur-tidur. Akhirnya apa? Menurut hadis ini, nih. Menurut hadis ini hadis loh ya, bukan sunnah. Ini bedanya hadis sama sunnah. Hadis itu cerita, riwayat yang mungkin benar, mungkin tidak. Lalu apa? Cipratin istrinya. Cing. Apalagi kalau enggak bangun-bangun ambil seember. Kata istrinya, udah bapak, kalau begini caranya pulangkan saja aku ke rumah orang tua. Kalau sekali begitu, gimana kalau 10 kali? Ini, kalau bapak mau melaksanakan silakan, tapi ini bid'ah. Bagaimana bid'ah? Ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak pernah memencikin istrinya. Tidak pernah. Tidak pernah. Nabi itu tidak pernah. Yang ada bagaimana? Ini hadis Bukhari. Ini hadis Bukhari. Tapi jangan diadu.
Kalau diadu tadi itu hanya dari Abu Daud dan Ibnu Majah sama Bukhari, mesti ngalah dia. Kalau tadi Ibnu Katsir, mesti ngalah sama Sunnah lebih tinggi. Begitu. Loh, Ibnu Katsir, iya Ibnu Katsir itu bagus, udah gak ada ruginya, gak ada kurangnya. Tapi itu sama-sama karangan ijtihad ulama. Sabda Nabi itu dari manusia. Quran Allah Subhanahu jauh jaraknya. Kenyataannya hadis Bukhari, ini hadis Bukharinya. Kalau di dalam hadis Bukhari yang ada kata Siti Aisyah, kana idza shallaa, Nabi itu kalau salat malam, fa in kuntum mustaiqidatan, kalau aku dilihat bangun, maka Nabi itu pintar jaraknya, fa haddatsani, maka Nabi itu ngajak ngobrol dengan aku. Dengan tidak sengaja akhirnya aku bangun, bukan dicipratin. Bangun mesti bilang, bangun ini orang. Tapi wakilah kalau istrinya tidak bangun, mungkin kecapean sebagai seorang manusia, Nabi apa? Ittaja'a, malah Nabi ikuti tidur di sebelahnya. Loh Pak, hadis Bukhari loh Pak. Hadis Bukhari nomor 1161. Berapa? 1161. Dan banyak hadis Bukhari yang lain. Kita lihat hadis Bukhari yang lain. 494, 502, 509, 515. Redaksinya sama. Kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli wa ana raqidah muhtaribah ala firasyi. Bahkan karena rumah saya sempit, saya capek, kadang-kadang enggak terasa, saya tidur depannya. Betul? Begitulah Nabi. Wah, ini udah enggak bangun, tidur di depan orang sholat. Cering. Gitu kan? Fa idza arada ayyutira, kebiasaan Nabi itu kalau sudah enggak mau witir, berarti sudah mendekati subuh, baru Nabi aikolani. Aisyah, kalau enggak sakit bangun deh, bangun. Ayo bangun. Coba. Bukan cering begitu, bukan. Fa'autartu, maka aku ikut witir. Coba. Begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bedanya apa? Itu tadi, kalau tadi itu riwayat hadis itu yang cering, sedangkan sunnah yang dilakukan Nabi. Yang dilakukan Nabi apa? Nabi tidak pernah cering. Itu yang paling mudah, dan itu kalau menurut saya bid'ah. Kenapa? Karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan itu menyakiti perasaan istri. Dan coba kalau enggak percaya, nanti tidur, siapa tahu suaminya masih ketiduran, cering gitu. Coba ikuti. Tapi terserah lah, insya Allah enggak Pak, saya ikut hadis boleh. Lalu bagaimana dengan yang dimaksud perpecahan dengan hadis tentang perpecahan itu? Yang dimaksud itu orang berpecah belah, tapi yang satu yang selamat. Ya insya Allah ini semuanya selamat. Ini semuanya selamat. Kenapa? Ini radionya beda-beda loh ini. Ini matanya beda-beda. Ijtihadnya beda-beda, kajiannya beda-beda. Yang satu NU, yang satu Muhammadiyah, yang satu partainya ini. Ini semuanya, insya Allah semuanya masuk surga. Insya Allah. Semua, kayak 21 itu. Insya Allah itu ahli surga semua. Nah itu, sudah itu pegang. Apa bisa bersatu? Bisa, buktinya? No. Kata siapa gak bisa? Al-Quran surah Hud illa marrahimahabu. Orang yang tidak bersatu, yang tidak mau saling menghargai, itulah orang yang sebenarnya jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang NU ahli surga, orang Muhammadiyah ahli surga, partai mungkin partai ini, insyaallah mudah-mudahan semua ahli surga silakan berjuang dengan kemampuan dan lininya masing-masing, insyaallah kita semuanya ahli surga. Itu mungkin begitu nasihatnya dari Pak Ustaz itu. Cuman beliau mungkin kita suruh menjelaskan. Barangkali sementara begitu ya. Insya Allah kita hanya berbeda di dalam masalah furu', masalah usul kita tidak berbeda. Insya Allah semuanya ahli surga, insya Allah semuanya benar. Yang penting di sini banyak ustaz, banyak kiai. Tanyakan saja sama ustaz, sama kiainya. Insya Allah sama-sama ahli surga. Ila liqa wa salama, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.